Tidurkan. Nah, wala quwata illa billahil aliyil azim. Ya Allah ya Jabbar Allah, innahu min Sulaimana wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Tidurkan. Kayak itu apa yang rasakan? Agak deran terus. Ayo kenceng weh gitu. Kenceng. Ayo nunggu dorong tadi. Ayo dorong terus ketika itu. Kok tadi perasaan mamang ente mau ngamuk apa tadi? Asyik gitu lah. Untung udah dong ayo lawannya gitu. Ayo lawan. Terus ketika hawa murni dari kalimat tadi apa? Maksudnya dendam Sulaiman tak apa? Karena apa? Karena hati, karena dada? Karena itu perasaan aja. Karena dada. Terus? Itu mah kenceng weh aja orang-orang gitu. Susah dioperaskan. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa. Kita ini Ramadan puasa tarawih yang ketiga keempat ya. Mudah-mudahan tidak ada halangan. Marhaban ya Ramadan, dan kali ini kita akan anal pakir lebar mujar gajah karena akan jajaran jauh gendam keilmuan, gendam ke daerah Cirebon. Asli Cirebon, VWC. Mau apa? Paguyuban Wong Cirebon ya. Mudah-mudahan gak ada halangan, gak ada rintangan. Berapa masalah sekarang lagi di Jakarta. Tapi Allah paling meradi, nanti kita tunggu Anal Pakir sedang kontek-kontek ini boleh udah siap atau belum. Mudah-mudahan gak ada halangan, gak ada rintangan. Ya ini lagi ini. Iya Kakang Prabu, ambil air wudu dulu. Nah seperti itu. Nah, jadi beliau lagi ambil air wudu dulu. Nanti kita langsung ketika udah ambil air wudu, mungkin dia akan video call ke saya. Sebelum itu langsung di cekadok. Assalamualaikum Kakang Prabu. Masya Allah, marhaban ya Ramadan. Woi, auranya makin mantap. Ini pemirsa ya. Mohon maaf, ini mah gak bisa kamera depan ya. Oke, ini lagi main bola mereka. Gak apa-apa lah. Oke, Kakang Prabu sudah ambil air wudunya. Kameranya ini nggak bisa kamera depan, HP-nya rusak. Kamera depannya rusak, mang, tripod mang. Yuk. Nggak bisa kamera depan, HP-nya rusak. Ya ini nanti lihat di YouTube aja. Oke, Kakang Prabu kata kuncinya udah hafal belum? Halo. Nah ya. Oke pemirsa sahabat, ya siap. Kata kuncinya baca kalimat innahu min Sulaimana wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Baca kata kuncinya innahu min Sulaimana wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Itu. Apa enggak? Tangannya ke atasin. Kayak amin. Oke sahabat, kita mulai walaupun ada yang main bola nggak apa-apa, biarkan mereka senang aja ya, kita dimulai aja. Kita mulai Kakang Prabu, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai Kakang Prabu, kita mulai ya. Ya, silakan tangannya ke atas kayak amin. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Astaghfirullahal azim. Ala hadihi wa ala kulli salihah ila hadrati habibina wa syafina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ajwajihi wa duriyatihi wa ahli albaytil kiram wa ila arwahi jamil abiyai wal mursalin wa ila malaikati muqarabin wa qarabina wa ruhaniin wa suhadai wa salihin wa alikuli wa ashabi kuli summa ila hadrati khususun awliya Allah Tuhan Syekh Abdul Qadir Jalani wa khususun Nabi Allah Sulaiman
wa khususan Nabi Allah Sulaiman al-Fatiha bismillahirrahmanirrahim min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim la hawla wa la quwata illa billah al-Fatiha bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'ala an-nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Muhammadin abdika wa rasulika nabiyyi ummi. Allahumma salli ala Muhammad Amrika wa rasulika nabiyul ummi bismillahirrahmanirrahim innahu min Sulaiman wa innahu 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 bismillahirrahmanirrahim bisalamah wal afiyah wal barakah wa ni'mah la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Ya Allah ya Jabbar Allah innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim wal afiyah wal barakah wa ni'mah ya Allah ya Jabbar Allah bisalamah wal afiyah wal barakah bismillahirrahmanirrahim rabbi inni maghdubun fantasir wajibur qalbi munkasir wajmas samil mudasir innaka antar rahmanun muqtadir ikfini ya kafi wa anna abdul muftakir wa kafa bilahi waliya wa kafa bilahi nasira inna sirkalatul mu'azim wa mallahu yuridudul malin ibadih faqad bihanda biqawmilan zulamu alhamdulillahi rabbi alamin bisalamah wal afiyah wal barakah wa ni'mah ya Allahu ya Allahu ya Hanan hu ya Hanan hu ya Hanan ya Manan ya Sayyidi ya Rasulullah ya Sayyidi ya Rasulullah ya Sayyidi ya Rasulullah ya Sulaiman ya Malikul Jabbar 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 la haula wala quwata illa billah al-Fatihah Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Shalawat Kakang Prabu sudah beres? Sinyalnya ini pemirsa ya Allah, masyaallah Kakang Prabu. Halo. Sinyalnya menyambungkan ya pemirsa ya. Kita tunggu dulu sinyalnya ini. Sinyalnya menyambungkan menghubungkan ulang. Ketika sudah beres, sinyalnya menyambungkan ulang. Dan nanti habis ini langsung nanti admin kami Nawi suruh jadi langsung di video admin. Aduh sinyalnya. Nah, kontrak ya. Coba di PN dulu, Kang Prabu di PN ya. Akan Prabu, kita sudah beres baca salawat 3 kali minum airnya cuci muka tetes kayak panon. Dan selanjutnya habis ini kita langsung praktek. Nanti ada beberapa orang di sini. Akan Prabu baca innahu min Sulaiman 7 kali. Ya, kalau enggak 3 kali tahan napas, gebay-gebayin. Contoh gini-gini. Ya, gini-gini ya. Cok ente. Kita praktek gendam Sulaiman. Praktek gendam Sulaiman. Langsung mungkin dia terkapar atau tertidur entah apa yang terjadi ini bukan sugesti itu ataupun halusinasi ini kajian ilmu hikmah gendam Sulaiman ya. Siap ceng nah memanggil mungkin sinyalnya di sini atau di sana ya. Nah kita tunggu dulu
Kang Pramu, halo. Aktifin lagi, kita menelpon lagi, mudah-mudahan Kang Pramu paham ya. Dibaca itu 7 kali atau 3 kali ya. Nafas. Oke, siap. Nah, ini tentunya milih yang mana? Yang tua apa yang muda? Wajar prasuhu katanya. Ya udah santri anyar aja, santri baru nih yang belum pernah ya. Ya. Salam dulu, Ceng. Ya. Salam Kang Prabu. Subuh Aki Kemalik, Aki di tolong jagain di belakang ya. Nih. Baca 7 kali, tahan napas atau enggak? Ini jangan pakai sugesti, baca kalimat yang tadi yang kata admin ya. Itu lurusin aja ya. Nih. Siap ya Kang Prabu, tangannya ke depanin. Fokus ke kamera beceng. Itu lurusin. Ya, pemirsa kita praktek dendam Sulaiman ya. Praktek dendam Sulaiman ini kepada santri baru ya. Terus. Ada kencangkan Kak Prabu, kencangkan, baca terus, nah terus. Tidurkan. Nah, ini masih kekejutan ya, masih kekejutan. Nah, baca kalimat kata kuncinya 7 kali, kalimat 3 kali. Minta dalam hati supaya rileks tidur. Nah ini ciri-ciri kalau seperti ini itu dia mempunyai kodam, namun kodamnya tarik aja, tarik. Bismillah. Baca inamu kun fayakun ya jabar. Kalau yang simpel aja, akhirnya yang simpel aja. Ya Sulaiman ya Malikul Jabar, tarik. Cekak, tarik. Tuh, dia kejutan ya. Apa kejutan itu? Kejutan ya, tuh. Kejang-kejang. Tahan nafas, 7 kali. Tahan nafas, ya Sulaiman, ya Malikul Jabar. Tahan nafas, tarik. Alhamdulillah, nah. Seperti itu, alhamdulillah, Kakang Prabu. Nah, cara untuk menyembuhkan orang tersebut, kalau Kakang Prabu mau pakai sugesti, lanjut pakai sugesti. Kalau di sini kan jarang pakai sugesti, dikarenakan kami sugesti belum paham, paling pakai asal batin atau pakai inahum Sulaiman tadi ya. Gitu. Kita tok hikmah langsung. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. 3 kali, Allahu Akbar kun fayakun, ya Allah tolong sembuhkan orang ini gitu ya. Lagi ke kamar Abu menggeliat orang pun. Yakinkan kepada Allah Kakang Prabu, dikarenakan ini campur kodam ya. Yakinkan Kakang Prabu. Alhamdulillah. Demi Allah, sudah cantik. Nah, wallahi demi Allah, nanti Kakang Prabu. Go. Assalam. Nanti, wallahi kami, saya pribadi tidak nyugesti dia, wallahi. Ceng, sini Ceng, bisa berdiri Ceng. Bisa berdiri. Tadi ketika pakai itu apa yang rasakan? Agak deran terus? Agak kenceng ya gitu. Kenceng. Ayam nggak dorong Ceng. Ayam nggak dorong terus ketika itu, kok tadi perasaan mamang, ente mau ngamuk apa tadi? Asuk gitu lah, untung kita doang ayah lawannya gitu. Nggak ayah lawan. Terus ketika hawa murni dari kalimat tadi, apa? Maksudnya dendam Sulaiman tak apa nih, karena apa, karena hati, karena dada. Karena itu berasal aja, hati artinya. Karena dada, terus? Itu makin tengah aja orang-orang itu, susah kita jelaskan. Nah, Kakang Prabu ini dia itu biasanya khodaman ya. Yang khodaman, belum pernah diginiin, wallahi demi Allah. Ya silakan ucapkan hampura. Hampura ya, Kakang Prabu ya, ya aduh ya Allah. Ya, seperti itu Kakang Prabu, dan itu Kakang Prabu tanpa puasa.
itu tanpa puasa. Kalau bisa Kakang Prabu kajiannya tarik napas, buang napas, wirinya tuh 41 kali, 40 kali. Itu mah jangan apa maksudnya wiridnya 41 kali. Cukup seminggu jangan dipuasain. Ya. Ya kata kuncinya ya Soleman yang Malikul Jabar, jangan lupa. Ya. Ya, dipahami Kakang Prabu? Oke, mungkin segitu dulu ya. Nanti kita lanjut. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Pokoknya mah jangan lupa ditunggu. Yo, assalamualaikum. Ya, siap. Nah, pemirsa, kita habis pengijajahan Asma Gendam Soleman dengan kata kunci khusus. Nanti langsung dicekat aja, silahkan Gus Nawi diedit biar lebih mantap. Cekat.